terus kono cuci muka bener aku tumen cantik ini. Sekarang sudah jadi cinta Luna. Oh ya, tinggal kemarin itu ada tetangga tapi lumayan jauh sih, itu ngabarin kalau anaknya Bobon itu lahir, anaknya 4, yang 2 persis Bobon, yang 2 persis mamanya warna merah kayak Agni gitu. Mamanya sih kapan-kapan jenguk, tapi ini Dede Ilma kan masih sakit jadi belum bisa main. Katanya pas Bobon main-main kesana dulu ya, waktu belum di steril, si Bobon ngawinin itu anak gadisnya. Emang gak tahu siapa aja yang dikawinin, itu masih satu orang yang bilang ke Mak Miu kalau Bobon hamilin anaknya. Kalau udah kenyang kayak gini ngolot terus. Si Utih itu kadang-kadang masih nenen, sekarang malah mencinta sama si Cleo nih, takutnya nanti kebobolan kalau nggak dipisah. Antara cinta sayang jadi kakak adik atau cinta gimana ini? Utih, ini Utih kan masih 5 bulan ya tinggal, jadi belum waktunya nanti untuk hamil. Gak boleh, kalau sekedar sayang-sayangan gitu gak apa-apa. Mesranya tuh, ada wanita ketiga itu, si Agni. Agni kepingin juga. Agni, kamu gak boleh jadi wanita ketiga lo ya. Ini si Utih yang tompel ini. Kamu jangan ganjen-ganjen si bayi. Cowok tak ngelek bayi ganjen. Ini so beruntun. Ini Tarjo juga minta disayang. Sana minta disayang sana Tarjonya. Karena cuaca cerah ya, jadi anak-anak sama ayah dibebaskan. Cepi-cepinya di sini, si Kanin cepapang di sana, itu si Sinta, yang lainnya masih amburadul di belakang. Ada yang lepas tadi di rumah nenek. Tadi ada ibu-ibu. Yang dulu botak itu, kamu jangan main-main sama Bobon lo ya. Botak lo ngaruh Bobon. Mana Utih yang lain? Ki bercinta terus ya. Ini ya. Kangen ya. Soalnya kalau malam kan sama ayah, Cleo dikeluarin. Maunya sih biar kawin sama si B. Tapi kayaknya Cleo juga pilih-pilih ya. Pilih-pilih yang putih, gak mau sama si B. Tunggangan selambu. Selambu ini mama mau gandolnya ya rusak loh.
ngapain dek sini? Ya, teman-teman nih lo dek luar sana. Ayo, mana temanmu satu nih? Gue ngerempet ngerempet. Mana? Tadi sembunyi di belakang SPC itu aku lihat sama anaknya Upe. Nah, tapi ketularan abang Popok. Popoknya enak edek sini. Tetap jadi wanita penyendiri. Dia sendiri lebih bahagia loh tinggal. Gak kelihatan matamu Bi. Mas Popok ah. Satunya di sini, nyam-nyam, enak. Makan apa emangnya? Tidurnya, apa let? Udah bubuk-bubuk sana lah. Juga nih hamil apa ya? Juga nih. Cowok kok hamil sih? Kerjaannya kalau udah kenyang ngolot terus gini. Ini ekornya gembrotak nih. Keti. Nungguin ayah bobon. Tempatnya anaknya lo padahal, tapi bobonnya gak mau ngalah. Keti, cantik. Lulu, enak ya bang ya buku ini ya bang ya manja uwek burung kosong 100 ini adus kamu aku mungkar jadi orang lanang satu kono cuci muka benda kosong aku coba taruh yang gereng-gereng rasi nih tuman eh kaya ayu-ayu adewe ya coba tapi sana tapi foto yo poti sika domblong sih liatin domblong nih liatin poti cinta kamu jangan kayak kakak putih lo ya, guanjeng gitu lo ya. Tapi udah mulai guanjeng itu. Putih kan cantik toh, nggak guanjeng toh. Sika cantik, gak nyangka ya. Sika alhamdulillah sehat, cantik, normal. Dulu itu ya Allah masih usia 20 hari. Sudah demam, menggigil, sakit. Alhamdulillah ayah telaten 24 jam nungguin si cantik ini akhirnya bisa survive tumbuh jadi gadis cantik tinggal dan juga berkat doa-doa tinggal semua.